Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedar. Kali ini kita tes senapan pesanan dari Bos Saipudin. Ini di Kabupaten Pesisir Barat. Oke, pesanannya yaitu Predator Taktikal Tabung Padat. Oke, ini bentuknya semi-semi Ghost Warrior kawan. Ini mirip-mirip Ghost Warrior. Oke, langsung kita uji tes akurasinya dulu. Ini di jarak kurang lebih 25 meter, sasaran besi sebesar koin 100 rupiah. Oke, itu kelihatan sasarannya. Oke. Oke, satu kali. Jadi tak perlu usah. Oke, dua kali. Tiga kali. Oke, mantap sekali. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan kita copot dari moncernya. Ini kita perlihatkan barangnya kawan. Barangnya seperti ini. Ini Predator Tabung Padat merek UQ Ultimate. Nih, bentuknya ini semi Ghost Warrior seperti ini kawan. Pakai tabung padat, tapi ini Predator. Larasnya ini pakai laras baja, panjang laras 65 cm, alur 12, OD 14. Manometernya di bagian depan di sini. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Oke, tarikannya ini ringan sekali kawan. Ini ringan sekali. Ringan. Oke, dan ini tempat dudukan teletnya sudah menggunakan rail, jadi ini tidak gampang rubah kawan. Popornya pakai popor GL Shop seperti ini, mantap sekali, ada setelan pipinya. Oke, cancel kongkangnya di bagian kiri, tapi ini belum dipasang, ntar dipasang. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.